Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian, yaitu banyak sangat nih bang, untuk apa nih? Jambu asam pedas pedas senawang padu. Oke, daripada Abang FS Channel. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Senawang, Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Jambu asam viral lain daripada yang lain. Rasa hang kena tolong ni kan. Tolong dia jual. Tolong dia jual eh? Oke, jadi bapaknya tadi itu dia. Ah, guys, kita lihat bapaknya ini berdiri di situ sambil pegang jualannya dan belum ada yang beli kayaknya. Assalamualaikum. Ni jambu. Ni abang punya produk sendiri ke apa? Ah, saya punya produk sendiri. Kali dengan kira kawan eh. Buat dengan kawan ah. Saya tak buat orang, penat je. Oh, okey. Dalam ni ada dua rencah. Kita packing beras dengan yang merah ni semua cili. Okey, yang lagi satu ni sebuah asam. Saya buka sekejap. Okey. Inilah dalam dia. Okey. Kita gunakan bahan premium. Oke, okay, di sini jambu. Oh, mungkin ini jambu. Kalau di sini tuh namanya apa sih namanya? Jambu kristal. Nah, namanya mungkin jambu kristal di sini itu tanpa biji. Jadi bijinya dibuangin gitu guys untuk rujakan gitu guys. Ya, yang ini sama cili kan sebuah asam. Ada mani-mani, masam-masam, pedas. Oke, okay, okey, okey. Pedas dia just nice lah. Tapi kalau siapa yang tak makan pedas, tak payah campur tak apa. Okey. Tapi kalau yang nak nak makan asam saja, campur asam saja. Kalau nak letak pedas sikit, campurkan sikit. Okay. Atas masing-masing punya tahap pedasan lah. Saya berniaga sini daripada pukul 12. Okey. 12 sampai pukul 3. Aha. 3 petang ke 3.30 saya rehat. Okey. 3.30 sampai habis stok, saya sambung semula. Okey, kita dah campurkan yang sebuah asam dengan sebuah cili. Okey. Kemudian kita tutup dan tutup, lepas tu di kita just guncang dalam shake dalam lah. Guncang-guncangkan. Oh, style bang. Hari ni datang-datang makan tu rasa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, sedap. Dia rasa pedas-pedas, masam-masam semua cukup. Sempoi. Sempoi. Memang padu. Memang padu. Kalau makan satu ni tak cukup ni bang. Ah, biasa. Saya pak dengan kawan. Kita resepi berkawan lah. Production daripada dia. Saya ada bagian sale marketing. Dekat bekas sendiri pun kita ada nombor. Okay. Ini adalah nombor saya, just WhatsApp dan Kak Cha. Boleh sama ada nak saya COD pun boleh atau nak order pick up kat sini pun boleh. COD first dekat of course dekat Raya Senawang, Taman Tugu Jaffa. Okey. Okey, Lavender High lah atas ni. Aha. Kemudian ada Taman Senawang Indah. Aha. Dan turun sikit dekat, kalau jauh sikit dekat Baru ibu ada cover sih. Masuk 17 dalam ni. Oh, dalamnya ada 17 ah. 17 belah belakang? Ada 22. Ada turun 11 22. Macam ni bang. Saya nak beli semua ni. Allahuakbar. So ya. Saya nak minta izin bang, saya nak beli semua ni. Pun boleh. Boleh ke? Boleh. Tapi hari ni saya nak minta tolong. Okey. Kita nak bagi percuma. Maksudnya siapa customer oh. yang ada datang kat sini, kita nak bagi percuma. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Okey. Okey. Jualan masih banyak banget jualannya guys. Masih banyak banget. Jangan sangkakan ais ni tak ada jambu. Ada 11 sama 22 gitu kan. Masih banyak banget sih. Cari. Tengok, sekali jalan dah dapat.
Hebat. Ah, ni dah. Dah masuk tu lapisan utama. Tak bau lah tadi. Memang dikasih di es itu biar segar banget sih, guys. Abang nak apa? Dua. Ini rezeki abang. Abang okay. Bayangkan. Abang nak satu, saya bagi abang dua. Semoga diluaskan rezeki. Masuk YouTube bang, steady ya. Okey. Steady. Ha? Habis. Alhamdulillah habis. Awal ni. Habis awal. Rekod lah habis awal. Masya Allah, senang. Semoga murah rezeki bang. Okey. Ada orang bayar kan bang? Tu abang. Ha, dah ada orang bayar. Terima kasih. Masya Allah. Okey bang, selamat menjamu selera. Okey bang, IC. Hey, Masya Allah. Percuma ini bang. Rezeki ya ni, rezeki. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cik. Ya. Assalamualaikum. Sedap. Thank you. Okay. Nasi kandar. Bang, ada orang bayar, ada orang belanja. Tak bang, ada orang belanja tak bang? Abang, ni jamu boleh, ada orang. Jadi dengan seperti ini boleh rasa dan macam, eh ini sedap tau eh. Kena nombor WhatsApp ke nak beli lagi macam tu ah tu kan. Dah ada orang bayar untuk abang. Ada orang belanja. So percuma untuk abang. Corang satu bang eh. Corang satu eh. Satu. Okey. Okey. Percuma. Okay, masih banyak. Percuma bang. Okey kak. Akak tak payah bayar. Ni percuma sebab ada orang bayar kan. Rezeki kak. Semua sampai kan. Tak apa. Terima kasih kak eh. Betul bang, ni ada orang bayar kan? Ya, kita abang ini. Urang rezeki punya umur eh. Amin, amin. Awas abang. Ni ada orang bayar kan? Ni tiga orang. Ni mesti bujang kan? Okey, sama. Cuma, percuma pakcik. Cuma bang. Percuma bang. Okey, ada orang bayar kan? Okey. Masya Allah. Okey bang, terima kasih. Bang, percuma. Free. Percuma. Okay, sama. Percuma bang. Percuma ni rezeki bang. Ada orang bayar kan? Berapa orang? Ramai ke rumah? Cukup. Okey, baik. Terima kasih bang. Okey, baik. Yang merah. Ni percuma je kak. Tak apa. Ha? Tak apa. Okey, tak apa. Abang. Okey. Percuma bang. Ada orang bayar kan? Free. Ni percuma untuk abang. Ada orang bayar kan? Saya sampaikan. Okey, masih bang ya. Okey, sama. Ni percuma untuk abang. Ada orang bayar kan? Saya sampaikan. Free untuk. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Masih banyak eh, bang. Okey. Okey, kak. Tak bayar-bayar. Hari ini percuma kak. Percuma untuk kak. Ada orang bayarkan untuk kak. Okey, rezeki tak kak eh. Okey, sama. Okey, rezekinya alhamdulillah habis. Alhamdulillah habis. Tengok ikut ada tinggal tak? Okey, tak ada. Betul habis ya, bang. Betul habis. Takut ada tertinggal sebab abang bayar untuk semua. Alhamdulillah habis. Okey bang, dekat sini. Allahuakbar. Ada RM600. Ui banyak bang. Berapa bang? Untuk apa? Abang punya jualan RM410 tadi kan. Yang lebih tu untuk abang. Ui. Ini hadiah daripada tim Yayasan Makfira. Penonton-penonton yang lihat video abang ni nanti. Allahuakbar. Banyak tu bang. Allahuakbar. Sebenarnya abang beli untuk jualan tu alhamdulillah saya pun dah cukup sangat abang. Tapi banyak sangat tu bang. Hari ini rezeki abang. Oh ya Allah. Ya Allah. Terima kasih bang. Kita melihat dari awal perjuangan daripada abang ni, dia berdiri pinggir jalan kan. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi rizki itu tanpa kita duga. Terima kasih banyak bang. Sama-sama bang. Alhamdulillah. Syukur rezeki abang hari ini. Apalah, rezeki entah aku tak sangka pula mana pada FS channel kan. Tu terkejut kan. Sebab ramai terkesan PKP ni, saya tengok FD. Sebab saya rasa dia rasa. Dia orang punya, ya kita pun lagi kerja jalan kan. Tengok tadi tak ada sale, saya sedih tau. Sebab saya sebenarnya beruntung juga ada juga sale. Walaupun dalam PKP ada juga sale. Tapi dia orang kesian, saya sedih lah. Saya ingin doa lah untuk dia orang.
Saya doa agar semua orang beralih rezeki. Amin amin. Dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan sama-sama amin, insya-Allah amin. Dan amin. Dapat iyalah keberkatan hidup amin. Insya-Allah. Amin. 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 Allah abang. Hadiah untuk anak ini pun dah cukup lah bang. Ya Allah, lebih dah cukup ni. Oh ya ke? Allah abang. Alhamdulillah ya Allah. Masih banyak bang. Alhamdulillah, masih banyak bang. Dia apa patut untuk anak kan? Alhamdulillah. Bang, semoga bisnes abang ni berkembang maju bang. Amin, amin. Masih bang, semoga bisnes abang kita bersama diberkati selalu. Insyaallah. Amin. Terima kasih, kami beransur dulu kot. Boleh berterima ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, selesai videonya. So banyak sekali ya istilahnya pelajaran yang dapat kita ambil daripada abang nih. Teruslah berjuang, teruslah berusaha. Jangan sampai kita cuma diam saja tanpa berusaha. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga melihat usaha kita, dan Allah memberikan kepada kita itu juga melihat sebesar apa usaha kita. Semakin keras usaha kita, maka semakin besar Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Tetap bersyukur apapun posisi kita, kondisi kita dalam sekarang nih, masa COVID-19 memang teruk, tapi tetap kita harus bersyukur kepada Allah, sebab di setiap musibah, di setiap pandemi macam nih pasti ada hikmah yang besar. Terutama yang saya rasakan ketika pandemi macam sekarang nih, ramai orang yang senantiasa duduk ke rumah bersama dengan keluarga. Lepas tu dia berusaha dengan sendiri, jualan online lah, buat apa-apa yang dilakukan untuk semua keluarga tu. Dan keluarga semua menyokong dan macam best sangat tau. Macam romantik, macam sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau masa kerja-kerja tu kan, tak ada waktulah untuk keluarga macam tu. Tapi memang betul lah, semua ada hikmah. Jadi kita memang kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kawan-kawan dan juga saya sendiri, membahagiakan keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Mencari nafkah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita mencari nafkah dengan betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan berjihad, berjihad itu berada di jalan Allah, Islam mencari nafkah dengan niat yang benar, lepas itu kita bekerja dengan benar dengan niat untuk menafkahi keluarga, maka insyaallah mati kita, insyaallah mati syahid. Amin. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga FS channel. Jangan lupa untuk bahagia, dan jangan lupa juga untuk senantiasa doakan kedua orang tua kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.